استغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Subhanallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim min asy-syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Maka bertolaklah mereka ke Mesir. Dan setelah mereka masuk menghadap Yusuf, berkatalah mereka, wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan kemarau. Dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini. Oleh itu sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami. Dan berdermalah kepada kami. Sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang bermurah hati menderma. Yusuf berkata, tahukah kamu betapa buruknya apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya? Semasa kamu masih jahil tentang buruknya perbuatan yang demikian? Mereka bertanya dengan hairan, engkau ini Yusufkah? Ia menjawab, akulah Yusuf. Dan ini adikku Benyamin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Sebenarnya, sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat demikian. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan takwa dan kesabaran. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Yusuf berkata,
kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Dan dialah jua yang maha mengasihani dari segala yang lain yang mengasihani. Pergilah dengan membawa bajuku ini. Kemudian letakkan pada muka ayahku supaya ia dapat melihat. Dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya. Dan semasa kafilah mereka meninggalkan Mesir menuju ke tempat bapa mereka di Filistin, berkatalah bapa mereka kepada kaum kerabat yang ada di sisinya, sesungguhnya aku ada terbau akan bau Yusuf. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk, tentulah kamu akan percaya. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya ayah masih berada dalam keadaan tidak siumanmu yang lama. Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang mengembirakan itu. Ia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaakob. Lalu menjadikan ia celik kembali seperti sedia kala. Nabi Yaakob berkata, bukankah aku telah katakan kepada kamu? Sesungguhnya aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mintalah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nabi Yaakob berkata, aku akan meminta ampun bagi kamu dari Tuhanku. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Episod yang ke-15 dan juga episod yang ke-16 daripada kisah Nabi Allah Yusuf AS yang kita bacakan pada malam ini. Bermula ayat yang ke-88 sehingga 98. Ayat 88 sehingga 93 merupakan episod yang ke-15. Ayat 94 sehinggalah ayat 98 merupakan episod ke-16. Kenapa kita sebut episod? Kerana peristiwa demi peristiwa, kronologi peristiwa. Bila sebelum ini pada episod yang ke-14, anak-anak mereka bertemu dengan Nabi Yaakob menceritakan hal bagaimana Benyamin ditahan di Mesir. Episod itu berakhir dengan arahan Nabi Yaakob supaya semua anak-anaknya mencari Yusuf. Mencari Yaakob. Mencari Yusuf, mencari Benyamin. Memulangkan kembali abang sulung mereka, Yahuda atau Rabil atau Syam'un. Maka datang episod yang ke-15 ini menceritakan bagaimana 10 adik beradik ini kerana memenuhi permintaan dan arahan ayahnya Yaakob untuk kembali semula ke Mesir buat kali yang ketiga. Artinya kalau kita lihat, 3 orang sudah berada di Mesir, iaitu Yusuf, Benyamin dan abangnya, abang sulung. Maka tinggal 9 orang yang pulang ke Filistin, yang akhirnya diarah kembali supaya pulang ke Mesir supaya mencari Yusuf. Walhal yang ditahan itu Benyamin, tetapi disebut Yusuf. Kerana Nabi Allah Yaakob mengetahui bahawa Yusuf mesti juga berada di Mesir. Dan sangkaan yang kuat bahawa yang menahan Benyamin itu ialah Yusuf. Yang memerintah Mesir itu ialah Yusuf. Kerana itu ayahnya menyuruh anak-anaknya supaya pulang ke Mesir sambil mengepilkan bersama mereka dengan sepucuk surat untuk diserahkan kepada pemerintah Mesir ataupun Yusuf. Maka berakhir episod ke-14 tadi dan bermula episod ke-15, mereka pulang ke Mesir buat kali ketiga. Kali pertama mereka datang, Yusuf mengenali mereka. Kali kedua mereka datang membawa Benyamin sehingga ditahan Benyamin. Dan kali ketiga mereka datang menemui Yusuf. Dan setiap perjalanan ini, kata ulama tafsir, ia berlaku setahun demi setahun demi setahun. Kerana Nabi Allah Yusuf
kaedah ekonominya ialah memberi bekalan kepada rakyatnya setahun-setahun. Dia tak beri sebulan-sebulan. Bahkan kaedah inilah yang juga dipakai oleh ulama dalam memberikan zakat dengan mencukupkan keperluan mereka setahun, bukan sebulan-sebulan. Kalau zakat itu dia beri sebulan-sebulan, seperti kita nak kekalkan kemiskinan dia. Kalau kita beri setahun, seperti kita ingin dia berubah. Guna modal setahun untuk ubah diri kamu. Dan supaya mereka juga merancang dengan teliti. Maka ini kaedah bagaimana membantu orang susah. Dia beri satu modal yang cukup untuk setahun mereka merancang. Berbanding kalau beri one shot sekali je bagi, sebulan sekali. Ia seperti kita tak selesaikan masalah. Kita cuma mengekalkan masalah itu. Kali itu kita lihat kebanyakan penyelesaian zakat ataupun bantuan zakat tidak menyelesaikan banyak masalah orang miskin. Kerana kita lebih cenderung untuk mengekalkan kemiskinan mereka. Maka dengan diberikan cuma bulanan dan sebagainya. Maka Nabi Allah Yusuf AS, ke mana dia membantu rakyatnya, diberi bantuan setahun-setahun. Dan mengikut kepala-kepala. Kerana setiap kepala itu akan makan. Maka dia berikan dengan bagaimana keluarga ataupun adik-beradik Yusuf yang datang dari Palestin yang membawa 10 unta, maka dipenuhi 10 unta dan ditambah lagi 2 ekor unta untuk Yaakob dan juga Benyamin. Begitu cara Nabi Allah Yusuf menyelesaikan isu ekonomi. Dengan bantuan tahunan dan bantuan per kepala, bukan bantuan sekeluarga. Dan kalau kita kan bagi satu keluarga, kita beri kepala keluarga je. Yang ni yang akan manage. Tiap-tiap tidak mencukupi. Tapi ini diberi bantuan setiap kepala yang ada dalam keluarga. Kalau dalam keluarga itu ada 5 orang, maka bantuan untuk 5 orang. Kalau 10 orang, maka 10 orang. Demikian cara Nabi Allah Yusuf AS menyelesaikan masalah. Baik, jadi kali ketiga mereka datang ke Mesir. Saya kata datang setahun. Ini tahun yang ketiga. Artinya episod ini bermula pertemuan sulung abang-abangnya dengan Nabi Allah Yusuf. Ia berlanjutan sehingga 3 tahun. Dan selesai kisah ini 3 tahun. Ini kisah pencarian waktu mereka mula bertemu Yusuf AS di Mesir. Dan Yusuf mengenali mereka. Tempoh itu sehinggalah Yusuf memperkenalkan siapa dia. Dan mengumpulkan seluruh ahli keluarganya. Yang setengah menyatakan seluruh ahli keluarga Nabi Allah Yaakob dibawa. Termasuk isteri-isteri adik-beradiknya. Anak-anak adik-beradiknya atau disebut cucu-cucu Nabi Allah Yaakob. Yang kesemua berjumlah hampir 70 orang. Yang kesemua akhirnya berhijrah ke Mesir. Mendiami bumi Mesir. Ia berlaku dalam tempoh 3 tahun. Pertama, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga yang menyaksikan mereka berhimpun. Dan kita berada pada tahun yang ketiga. Tahun pertemuan mereka. Dan bagaimana ia bermula dengan rombongan ini datang kembali untuk bertemu dengan Nabi Allah Yusuf AS dengan membawa 3 agenda penting. Yang pertama, supaya diteruskan bantuan kepada mereka kerana kemarau masih berlaku. Yang kedua, untuk mencari Yusuf. Untuk mencari, mengambil kembali Benyamin. Dan untuk memujuk abang mereka kembali dengan perintah ayahnya. Sebab abang yang sulung kata, aku tak akan kembali ke Filistin. Mereka ayah izinkan aku pulang atau Allah hukum aku. Maka ternyata ayahnya menyuruhnya pulang. Kerana melihat ini bukan salah abangnya. Dan agenda yang ketiga yang dibawa ialah membawa surat. Surat Nabi Allah Yaakob kepada Nabi Allah Yusuf AS. Di mana surat tadi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Di mana Yaakob menulis kepada Yusuf. Yang pertama dalam kandungan isi surat tersebut supaya mengembalikan anaknya Benyamin. Dan ditahan dalam kitab itu tercatat min Yaakob, Safiyullah, Ibnu Ishaq, Zabihullah. Ibnu Ishaq, Zabihullah, Ibnu Ibrahim, Khalilillah, ila Azizi Misr. Daripada Yaakob, Nabi Allah. Anak kepada Ishaq. Anak kepada Ibrahim, kekasih Allah. Kepada pembesar Mesir, Datuk Menteri Mesir. Amma ba'du, adapun selepas itu. Fa'inna ahlu bayti bala'in wa mihan. Kami keluarga yang sentiasa diuji. Dengan berbagai bentuk ujian. Ibtalallahu jaddi Ibrahim binumrus wa narihi.
atau aku diuji oleh Allah dengan raja Namrud dan juga api. Summa batala abi Ishaq bizabh. Kemudian ayahku Ishaq diuji dengan disembelih. Summa batalani, kemudian Allah uji aku pula. Biwaladin kana li ahabba auladi ilai hatta kuffa basari minal buka. Aku diuji pula dengan kehilangan anak yang paling aku sayang sehingga buta mataku. Wa inni lam asrik wa lam alid sariqan wassalam. Dan aku tidak mencuri, kata Nabi Allah Yaqub. Dan aku tidak pernah melahirkan keturunan pencuri. Wassalam. Maka surah ini bila dibaca oleh Yusuf AS, irta'adat mafasiluhu. Bergetar seluruh anggota badan. Ini surat daripada ayah dan surat daripada seorang Nabi. Suatu permintaan dan satu rayuan yang menyebabkan Nabi Allah Yusuf AS menangis dengan tangisan yang kuat. Sehingga dia tidak mampu lagi untuk bersabar, melainkan dia perlu mengaku dialah Yusuf. Ini kisah bagaimana Nabi Allah Yusuf AS mengaku dia Yusuf dalam pertemuan kali yang ketiga. Ini disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita lihat penafsirannya. Falamma dakhalu alaihi, dan bila mana adik-beradiknya bertemu kembali dengan Nabi Allah Yusuf. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai pembesar Mesir, wahai Datuk Menteri, massana wa ahlana dur, kami telah ditimpa dan juga keluarga kami juga telah ditimpa dengan kesusahan, yakni kemarau yang panjang. Wajikna bibida'atin muzdah, kami membawa sedikit barangan untuk ditukar. Barangan ini tidaklah berharga sangat. Fa'au filanal kail, tapi kami mengharap supaya mendapat bantuan yang banyak. Pertukaran yang banyak walaupun nilai yang kami bawa sikit. Wa tasaddaq alaina, tolonglah sedekah pada kami. Yang membeli kali ini bukan membeli dengan nilainya, membeli dengan kasih belas. Jadi kalau ikut barang tu mungkin harga RM100, kami bawa RM50 je. Tapi kami nak juga barang tu walaupun dengan harga yang rendah ini. Dan kami berharap Tuhan dapat sedekah banyak sikit pada kami. Ini satu pemahamannya, kiasannya begitu. Inna Allah yajzil mutasaddiqin, kerana Allah akan memberi ganjaran kepada setiap orang yang bersedekah. Kita dah sebut sebelum ini bahawa anak-anak Yaqub telah diberitahu oleh Yaqub bahawa Yusuf berada di Mesir. Dan barangkali yang menahan Benyamin itu ialah Yusuf. Sebab tidak ada sebab Benyamin hendak ditahan. Tidak ada sebab. Kerana Benyamin tidak seperti Yusuf. Suruh kecantikannya dan sebagainya tidak seperti Yusuf. Maka Yaqub mengetahui melalui alamat-alamat bahawa yang memerintah Mesir itu ialah Yusuf AS. Tetapi anak-anaknya separuh percaya. Mereka tidak terlalu percaya. Namun benda itu ada dalam diri mereka. Lalu ketika mana mereka merayu? Ayat ini kata ulama, harus kita merayu kesusahan kita pada manusia. Habis bagaimana kata-kata Nabi Allah Yaqub ketika mana baginda berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu kesusahanku, kesedihanku kepada Allah. Baik, itu peringkat tertinggi yang dimiliki oleh para Nabi SAW. Ini ialah peringkat manusia awam semua. Boleh kita mengadu kesusahan kita pada orang dengan syarat. Yang pertama, pengaduan tadi untuk meminta tolong kepada orang yang boleh tolong. Dan pengaduan tadi bukan menunjukkan kebencian atau musibah yang menimpa kita. Tetapi lebih untuk meminta jalan keluar daripada musibah. Ada orang bila dia cerita masalah dia, dia benci pada masalah dia tu. Dia benci. Dia bukan nak cari jalan penyelesaian. Dia cerita-cerita ke orang kerana tak puas hati dengan apa berlaku pada diri dia. Kerana tak suka dengan apa yang ketentuan Allah Ta'ala padanya. Dan dia cerita pula bukanlah pada orang boleh selesaikan apa-apa. Maka ini disebut sebagai tasakhub, iaitu kebencian pada takdir Allah. Ini dilarang dan diharamkan. Adapun kalau kita cerita pada orang pertama yang memang dia boleh selesai masalah kita. Saya nak kerja, lama tak kerja. Masa pandemik saya kena buang kerja. Syarikat saya gulung tikar. Jadi anak-anak saya masih kecil. Nafkah mereka, anak-anak nak sekolah, boleh tak Tuhan tolong saya. Harus mengadu. Dan mengadu dia pula pada orang yang memang boleh selesai masalah dia. Orang ni memang dia boleh ambil orang kerja sebagai contoh. Atau dia ada duit. Maka ini dibenarkan. Sebagaimana yang Allah rakamkan di sini.
Mereka tidak dicela walau mereka anak-anak Nabi. Mereka kata kami ini susah. Kemarau masih panjang. Yang menimpa kami, yang menimpa keluarga kami. Dan kami hanya membawa nilaian yang rendah untuk ditukar dengan barang keperluan makanan. Tolonglah beri banyak sikit pada kami. Dan tolonglah sedekah sikit. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang bersedekah. Ketika mana Nabi Allah Yusuf melihat mereka benar-benar datang dengan sifat rendah diri berbanding sebelum ini. Mereka datang dengan kesedihan. Mereka datang dengan kelaparan. Mereka datang mengadu masalah yang menimpa mereka. Bahkan mereka datang dalam pencarian. Mencari Nabi Allah Yusuf. Mencari Benyamin. Mengambil kembali Benyamin. Dan memanggil kembali abangnya Syam'un. Ataupun Rabil. Ataupun Yahuda. Maka ketika itu Nabi Allah Yusuf AS. Sebab saja membaca surat. Yang kita dah cerita dalam riwayat Ibn Abbas. Di Allah Ta'ala Anuma. Maka beliau berkata. Qala hal alimtum. Apakah kamu tahu? Apakah kamu sedar? Ma fa'altum bi Yusuf? Apa yang telah kamu buat pada Yusuf? Wa akhihi dan saudaranya Benyamin. Id antum jahilun, ketika mana kamu jahil? Di sini kita lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf AS tidak mencela mereka secara direct tetapi merujuk kepada kejahilan mereka tentang akibat perbuatan mereka. Ingat tak kamu zaman kamu jahil dulu? Kamu tak tahu bagaimana besarnya akibat perbuatan ini. Dosanya di sisi Allah. Kejahatan kamu ini. Yang memberi kesan sebab mereka tak jangka Nabi Allah yang aku akan menangis sampai buta. Mereka tak menjangka bahawa polemik ini atau kehilangan Yusuf ini sehingga membawa kepada satu tempoh yang panjang. Mereka tidak menjangka benda itu semua. Mereka menjangkakan nanti bila diceritakan Yusuf dah mati, ayahnya boleh terima sebab ayahnya Nabi. Pasti boleh terima dengan mudah. Kemudian benda itu kembali back to normal dan mereka jadi orang soleh. Mereka jadi orang baik. Maka selesai. Tapi tak macam mereka jangkakan. Nabi Allah Ya'qub terus menyebut-nyebut nama Yusuf. Bahkan terus menyuruh mereka mencarinya. Dan terus menyebut kesalahan itu yang perlu dipikul oleh mereka. Dan terus tidak mempercayai mereka. Bahkan menganggap mereka buat suatu konspirasi untuk menjauhkan Nabi Allah Yusuf daripadanya. Maka ini di luar jangkaan mereka. Sehingga berlaku kejadian klimaks kemuncak ini. Mereka terus dipersalahkan dengan tertahannya Benyamin. Mereka terus dipersalahkan dengan abang yang tidak mahu pulang kembali. Maka tekanan-tekanan yang paling tinggi. Maka ketika itu dengan tekanan yang sudah pun dilalui oleh abang-abangnya, Yusuf AS tidak mahu mencela direct begitu. Bahkan dia berkata, apakah kamu ingat? Apa yang kamu lakukan? Dalam keadaan kamu jahil. Lalu, bila Yusuf cakap begitu, mereka dah dapat gambaran bahawa mungkin Yusuf di Mesir. Mungkin Yusuf lah yang menahan Benyamin. Maka keyakinan mereka mula bertambah. Yang kedua, yang tahu kisah Nabi Yusuf tak ada orang lain. Even Benyamin pun tak tahu. Tidak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba Raja Mesir ini tahu. Berarti dia adalah empunya dirinya. Bila Raja Mesir ini berkata, yang Yusuf ini berkata, ingat tak apa yang kamu buat pada Yusuf? Dia sebut kembali nama Yusuf. Ya, nama ini sudah pun hilang dalam sebutan abang-abangnya atau dalam bicara mereka. Maka ketika itulah wasangka mereka, yakin mereka sebagaimana mereka telah diberitahu oleh ayah mereka. Dan sebagaimana Yusuf telah menunjukkan tanda-tanda dia Yusuf. Lalu mereka berkata, qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah benar di hadapan kami ini Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Qala ana Yusuf. Ya, aku Yusuf. Qala ana Yusuf. Wa hadha akhi. Ni, ibu Benyamin, ini saudaraku. Seibu sebapa. Qad manna Allahu alaina. Allah telah muliakan kami. Allah muliakan aku dengan jawatan ini. Dan Allah telah muliakan ni. Adikku sekarang bersama dengan aku. Kedua-dua kami dalam kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dan semua kemuliaan ini bukan kerana namaku Yusuf. Bukan kerana namaku Benyamin. Nama adikku Benyamin. Supaya semua manusia mengetahui kemuliaan itu diperolehi dengan cara. Apa dia? Yusuf beritahu. Innahu man yattaqi. Sesungguhnya sesiapa sahaja yang bertakwa. Sesiapa je. Wa yasbir. Dan bersabar. Fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin.
Allah tidak pernah mensia-siakan amalan orang-orang yang baik. Di sini Nabi Allah Yusuf nak beritahu gambaran, nak beritahu yang sebenar-benar nilai kemuliaan kalau kita nak capai, bila mana kita memperbaiki takwa kita dan bila mana kita bersabar setiap perkara yang berlaku dalam hidup ini. Sebab itu tuan-tuan, kita tak perlu mencemooh, kita tak perlu nak marah, tak perlu nak meradang. Pilihlah sabar kalau ingin mendapat darjat seperti Yusuf. Yang patut kita lakukan ialah menyibukkan, mempertingkatkan takwa kita. Yusuf AS dengan jawatan dia ada, dia tak sibuk untuk balas dendam. Tidak ada Zulaikha, tidak juga pada adik-beradiknya. Boleh sahaja dia daripada pertemuan yang pertama terus memenjarakan mereka atau mengenakan tuduhan pada mereka atau membunuh mereka. Tapi Yusuf terus memilih bersabar walau dalam keadaan dia berkuasa untuk menghukum. Sabar yang pertama bila dia dizalimi. Sabar yang kedua bila ada kuasa dan punya ruang untuk membalas kembali, dia juga memilih sabar. Dengan kekuasaan. Sebab itu nilai sabar yang paling tinggi bila kita berkuasa membalas lalu kita memilih sabar. Ini sabar yang paling terpuji. Peringkat sabar yang paling bawah bila kita menahan musibah-musibah yang menimpa kita. Itu yang bawah. Tapi sabar yang paling hebat pada itu bila mana kita punya kuasa. Kita boleh membalas orang-orang yang menzalimi kita, namun kita memilih juga sabar untuk tidak menghukum mereka. Bukan memaafkan mereka. Makin tinggi sabar kita, makin tinggi darjat kita di sisi Allah. Bukan kehidupan ini antara sabar dan syukur. Separuh kehidupan ini sabar, separuh lagi ialah syukur. Tidak ada yang ketiga. Maknanya orang beriman, dia kena ada sifat ini. Sabar, syukur dan kehidupan dia. Jangan pernah berfikir untuk membalas dendam, untuk membalas kejahatan orang yang melakukan kejahatan pada kita. Itu sebaiknya. Qalu, lalu adik-beradiknya berkata, Tallahi demi Allah, laqad atharakallahu alaina. Allah telah memberikan segala kemuliaan padamu. Dia angkat kamu jadi Nabi. Dia angkat kamu jadi pembesar. Dia muliakan kamu. Dia selamatkan kamu. Allah dah beri segala kemuliaan pada kamu, kata adik-beradiknya. Wa in kunna la khati'in, kabilah orang berdosa. Maka mereka mula mengaku salah. Kita dah cerita yang pertama mengaku salah abang dia. Walaupun dia tak mengaku di hadapan Yusuf AS. Yang kedua mengaku salah ialah adik-beradiknya yang lain. Maka mereka mengaku kesalahan mereka. Lalu apa kata Yusuf? Qala, kata Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Aku tak akan mencela kamu. Aku tak akan marah kamu. Aku tak akan hukum kamu. Aku tak akan kutuk kamu dengan kesalahan kamu. Dan ini menjadi suatu kaedah yang penting. Mana-mana orang buat maksiat, mana-mana orang buat dosa dan dia sudah bertaubat, kita tidak boleh mencela mereka. Tidak boleh mencela mereka, tidak boleh memaki mereka atau mengungkit kembali kejahatan mereka. Sebab mereka telah berkata, wa in kunna la khati'in, kami orang salah. Benar-benar kami berdosa. Benar-benar kami melakukan kesilapan yang besar dalam kehidupan kami. Lalu kata Nabi Allah Yusuf dalam mendoakan adik-beradiknya, yaghfirullahu lakum, moga Allah mengampuni kamu. Dari sudut hak aku, aku dah gugurkan, aku dah maafkan. Sebab itu Yusuf kata, la tathriba alaikumul yaum, aku tak akan marah apa-apa. Erti dia telah gugurkan hak dia dalam membalas dendam, dalam membalas kejahatan. Kemudian dia doa pula, yaghfirullahu lakum, moga Allah Ta'ala ampun kamu. Tinggal lagi hak dia dengan Allah pula, itu dengki. Sifat dengki dan sifat jahat tadi. Yaghfirullahu lakum, moga Allah mengampuni kamu. Wa huwa arhamur rahimin, Allah itu maha pembelas kepada makhluknya. Idhabu, balik kamu ke Palestin balik. Biqamisi hadza, dengan pakaianku ini. Dia menanggalkan pakaiannya dan memberinya kepada adik-beradiknya. Sambil berkata, fa'alquhu ala wajhi abi, baju ini kamu letak pada wajah ayah kamu. Ya'ti basira, dia akan kembali celik dan melihat. Waktuni, dan bawa semua keluarga kamu datang kepadaku. Semuanya. Cucu cicit bawa semua. Di sini kita lihat Nabi Allah Yusuf memberikan bajunya kepada abang sulungnya. Kerana abang sulungnya teruk berada bersama di dalam istana. Mereka kembali. Dan di situ berkumpul semua adik-beradiknya. Melainkan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Maka ketika mana dia beri baju, diberikan baju kepada abang sulungnya. Kenapa? Kerana waktu Nabi Allah Yusuf dibuang dalam telaga, yang membawa baju yang dilumuri dengan darah palsu itu abang sulungnya.
sebagaimana abang sulungnya membawa pakaian yang menambahkan kesedihan Yakub dan menjadikan Yakub mengesyaki mereka melakukan kejahatan ini, maka abang yang sama menebus kembali kesalahannya. Kalau dahulu dia membawa baju untuk menyedihkan ayahnya, kali ini dia membawa baju Nabi Allah Yusuf untuk mengembirakan Yusuf, untuk mengembirakan Yakub, ayahnya. Bukan sekadar mengembirakannya, bukan penyebab kepada kembali dia melihat. Demikian kita diajak untuk menebus kesalahan kita. Siapa yang buat yang itu, yang tu yang kena buang balik. Bukan kata ulama, di mana tempat kita buat dosa, tempat itu jangan kita tinggal sampai kita buat pahala atau sampai kita bertaubat. Itu kesempurnaan taubat. Maka mereka pun pulang. Tetapi dalam perjalanan mereka pulang, berlaku mukjizat. Allah Ta'ala mengurniakan mukjizat kepada Nabi Allah Yaakub AS bila dia sudah mencium bau baju Nabi Allah Yusuf AS. Bahkan dalam satu jarak, lebih kurang 8 hari perjalanan, dia sudah menciumnya. Allah berfirman, walamma fasalatil ir, ketika mana rombongan adik-beradiknya berlepas, yakni meninggalkan Mesir sambil membawa kegembiraan, telah bertemu Yusuf dan telah bertemu Benyamin dan telah membawa pulang abangnya, bahkan membawa bersamanya baju, bahkan membawa janji Nabi Allah Yusuf untuk mereka semua berkumpul di Mesir. Bahkan ini bukan sekadar perkumpulan keluarga, bukan juga menyelesaikan masalah yang berkait dengan kemarau yang panjang, yang tidak perlu lagi mereka berulang tahun demi tahun untuk mencari bekalan. Mereka berada dalam tempat yang selesa. Dan Nabi Allah Yusuf AS dengan kemuliaannya, dia suruh bawa semua. Dia boleh jadi kata, ni ayah dia ajak kamu tak payah. Tapi dia kata, kamu pun datang sekali, bawa isteri kamu sekali, anak-anak kamu sekali. Lihat bagaimana sifat orang yang baik. Ini kesempurnaan kebaikan. Nabi Allah Yusuf AS bukan sekadar buat kebaikan kepada adik-beradiknya, bukan kepada keluarga adik-beradiknya. Ini kemuliaan Nabi Allah Yusuf. Dan ketika mana berlepas rombongan adik-beradiknya daripada Mesir, qala abuhum, berkata Nabi Allah Yaqub, inni la'ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Dia kata aku mencium bau Yusuf. Sedangkan jarak perjalanannya masih lagi ada 8 hari. 8 hari perjalanan artinya beratus kilometer. Tapi Allah menzahirkan di sini mukjizat Nabi Allah Yaqub kerana apa? Kerana anak-anak mereka, cucu-cicinya sudah menganggap Yaakob ini nyanyuk, tua, kurang siuman. Sebab dia ingat Yusuf saban hari. Sehingga menangis saban hari, sehingga buta matanya. Dan perkataan anak-anak cucunya memperlakukan Yaakob dengan cara yang tidak betul. Dengan kata lain derhaka. Menganggap ayah mereka ini, kalau anak yang lain menganggap ini masih nyanyuk. Bahkan cucu-cucunya juga menganggap nyanyuk. Bahkan dia punya menantu-menantu sekali menganggap Nabi Allah Yaakob ini nyanyuk. Maka di sini Allah memuliakan Nabi Yaakob. Dia tidak nyanyuk. Walaupun Nabi Yaakob pada usia yang amat tua. Tetapi dengan mencium bau Nabi Allah Yusuf AS menandakan ia mukjizat. Kata Nabi Allah Yaakob, inilah ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Bau yang begitu kuat. Ini bau pakaian Nabi Allah Yusuf AS yang dibawa oleh abang sulungnya. Maka angin itu bertiup membawa bau baju tadi sehingga sampai ke hidung Nabi Allah Yaakob. Lalu kata Nabi Yaakob, laula antufannidun, kalau tidak kerana aku menganggap kamu menganggapku nyanyuk atau tidak siuman. Ternyata aku memang cium bau. Dan aku tahu kamu terus menganggap aku nyanyuk. Dengan ucapanku ini. Qalu, mereka kata, tallahi, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Dah, buat balik dah nyanyuk. Dah, buat balik dah tak siumang dia. Ini ungkapan derhaka. Sebab itu salah seorang anak, kalau cakap dengan ayah-ayah nyanyuk, itu ungkapan dianggap sebagai derhaka. Atau ayah ini saya rasa tak siuman. Ini anggap ungkapan itu tidak sesuai untuk dituturkan pada seorang ayah atau seorang ibu. Kalau betul pun dia nyanyuk, kita tak boleh terang-terang jumpa mak kita ni, mak nyanyuklah mak. Walau betul dia nyanyuk misalnya. Atau ayah ni nyanyuk. Kita kata ayah nyanyuk. Itu ayat derhaka. Kita dilarang menggunakan kalimah-kalimah yang buruk. Walaupun mereka tak rasa apa-apa. Sebab mungkin kerana mereka dah hilang ihsas. Atau mungkin kita katakan sudah hilang sensornya.
Mereka telinga pun tak berdengar. Ya mak ayah kita kalau dah tua-tua ni telinga tak berdengar. Kita pun sedap mulut nyanyok dah orang tua ni. Saat ni mak saya kata nyanyok dah orang tua ni. Kita pun panggil orang tua je. Tak panggil lagi mak ayah. Ini ucapan derhaka. Kita jauhi kalimah itu. Walau ayah kita tua nyanyok. Jangan kata dia nyanyok. Jangan kata dia nyanyok. Habis nak kata apa? Tak payah kata apalah. Bukan muliakan dia. Bukan terus berkhidmat dengan dia. Bukan melihat dia ujian kita untuk kita mendapat pahala yang banyak. Kita tak boleh menyebut kalimah-kalimah yang mengendahkan kedudukan ayah dan ibu kita. Tak boleh sebut. Wa'imah depan dia, wa'imah belakang dia. Tak, kita pun tak boleh cerita kau ayah saya nyanyok. Tak betul ayah saya. Maka itu juga penghinaan. Kerana setiap orang perlu memuliakan ibu ayah dia. Itu lambang ketaatan. Lalu kata anak cucu dia, keluarga yang ada, ipar dua, menantu-nantu yang ada ni, mereka kata dah kembali dah nyanyok lama. Falamma anja al-bashir, tiba-tiba bila rombongan ini sampai. Dan datang khabar gembira. Maksud khabar gembira sini Bashir ialah abang sulungnya. Ini abang yang membawa pakaian Yusuf. Dia membawa baju ini. Alqahu, lalu dia pun meletakkan ala wajhihi, di atas wajah ayahnya. Sebab ayah dia buta, maka dia ambil letak dengan baik, dengan perlahan pada wajah ayahnya. Fartadda basira, lalu Nabi Allah Yaakob terus dapat melihat. Diriwayatkan bahawa menjadi suatu kebiasaan, siapa yang membawa khabar gembira, dia berhak mendapat upah dan berhak mendapat hadiah. Dan memang menjadi suatu kelakuan orang-orang yang mulia, mana-mana orang yang bawa khabar gembira, dia akan mendapat sesuatu. Pernah diceritakan ketika mana Thuwaibah membawa berita gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Lahab, pak saudara Rasulullah. Dia kata Muhammad telah lahir. Maka punya suka Abu Lahab, dia merdekakan Thuwaibah. Dia merdekakan. Kerana menjadi suatu kebiasaan, bukan satu sunnah yang baik, siapa-siapa yang bawa berita baik kepada kita, kita beri hadiah kepada dia. Diceritakan seorang sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang tak pergi perang Tabuk. Lalu di pulau dan tempoh 50 hari. Kemudian turun ayat yang menerima taubatnya. Maka salah seorang sahabat bersegera membawa khabar gembira bahawa taubatnya sudah diterima. Maka dia menanggalkan bajunya dan memakaikan kepada orang yang mengucapkan taubat, yang memberitahu bahawa taubatnya sudah diterima. Dan sama juga Nabi Allah Yaakob. Dia terlalu gembira kerana dia sudah melihat baju Nabi Allah Yusuf di hadapannya. Dan dia dapat melihat. Maka dia pun memberikan sesuatu kepada anak yang sulung ni. Tapi apa yang diberikan? Doa. Dia berkata, hawanallahu alaika sakaratil maut. Moga Allah Ta'ala memudahkan sakaratul maut kamu. Kata doa ni jauh lebih hebat daripada sebarang pemberian. Sebab pemberian itu kan sifatnya sekejap. Sedangkan doa apatah lagi datang daripada orang soleh. Datang pula daripada Nabi. Ia doa yang mustajab. Maka Nabi Allah Yaakob telah mendoakan kepada anaknya yang berkata, hawanallahu alaika sakaratil maut. Moga Allah memudahkan kepada kamu kematian. Saat kematian. Ini satu doa yang hebat. Kemudian Allah menceritakan, qala alam akul lakum. Bukankah aku dah beritahu, kata Yaakob. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan aku mengetahuinya melalui wahyu. Mereka menyangka, oh, Yaakob tidak diberi wahyu tentang apa pun yang berlaku selama ini. Tentang Yusuf, tentang Benyamin, tentang hasad dengki mereka, tentang konspirasi mereka. Semua benda mereka menganggap seperti Yaakob tak tahu apa-apa. Cuma orang tua yang duduk kat rumah, yang terputus daripada pengkhabaran, daripada maklumat. Mereka lupa Yaakob itu Nabi. Yang sentiasa diberikan wahyu. Yang sentiasa diberitahu. Sebab itu dia dengan yakin berkata, carilah Yusuf. Allah mengilhamkan pada Yaakob mimpi yang kita ceritakan semalam. Di mana Yaakob bermimpi bertemu dengan Malakul Maut. Lalu bertanya, apakah kamu sudah mencabut nyawa anakku Yusuf? Kata Malakul Maut, belum. Maka ia menandakan masih hidup. Dan tanda-tanda yang lain. Sebab itu kata Yaakob, kamu nak tahu selama-lama ni yang kamu dah buat itu dan ini, aku sudah mendapat pengkhabaran dari Allah. Sebab tu aku tak percaya kamu kata Yusuf mati. Dia makan serigala dengan baju yang kamu bawa, dengan darah palsu. Dengan cara kamu datang, cuba mengaku bahawa benar-benar Yusuf itu telah dimakan oleh serigala.
dengan tangisan palsu kamu, semua aku tahu. Itu yang kamu lupa. Dan kali ini anak-anaknya benar-benar percaya bahawa Yakub memang tahu. Kan biasa orang kalau buat jahat, dia ingat kejahatan dia orang tak tahu. Tapi lama-kelamaan bila satu demi satu tanda keluar, yakinlah dia orang di hadapan ini tahu semua rupanya. Lalu mereka berkata, qalu ya abana, wa ya ayah kami, istaghfir lana zunubana, ampunkanlah dosa kami. Mohon pada Allah supaya mengampuni dosa kami. Inna kunna khati'in, kami orang salah. Adik-beradik tadi telah minta doa, telah minta maaf dengan Yusuf. Yusuf maafkan dengan segera. Bahkan Yusuf mendoakan Allah mengampuni kamu. Tapi tidak Yakub. Yakub tidak mengampunkan kesalahan anaknya sesegera Nabi Allah Yusuf. Apa beza mereka berdua? Yusuf, ketika mana mereka kata inna kunna khati'in, kami salah. Lalu Yusuf tu berkata, la tasriba alaikum al-yawm, aku tak akan kecam apa-apa, tak marah apa-apa. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah akan ampunkan dosa kamu. Allah itu Maha Pengampun. Tak apalah, ambil baju aku, bawa balik jumpa ayah, letak pada wajah ayah, nanti dia akan celik, kemudian bawa semua datang sini. Ya Yusuf tak marah apa, even tidak menangguh pun kemaafannya. Direct. Berbeza dengan Yakub. Ketika mana anaknya berkata, wahai ayah, memang kami salah. Kami salah, kami berdosa, mohon ampun pada Allah untuk kami atas kesalahan kami. Qal, kata Yakub, saufa, akan. Perkataan saufa ni menunjukkan satu tempoh. Besok mungkin lusa, mungkin tulak, mungkin tungging. Mungkin sekian-sekian waktu, tapi bukan sekarang. Saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohon ampun buat kamu kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafur rahim, Allah itu pengampun dan penyayang. Para ulama menyatakan ketika mana anak-anaknya meminta supaya Yakub memaafkan mereka dan memohon ampun kepada Allah, Yakub alaihissalam berkata, nantilah, nanti. Kata Ibn Abbas, Yakub alaihissalam menangguhkan permohonan doa itu pada waktu sahur, bukan terus. Kerana waktu itu mustajab doa. Dia meminta waktu sahur. Yang kedua, kata Taus, ia berlaku pada malam Jumaat. Sahur tu malam Jumaat. Artinya Khamis malam Jumaat. Dan ia adalah pada malam 10 Muharram atau disebut Ashura. Ini pandangan jumhur ulama. Dia kan mufassir. Artinya Nabi Allah Yaqub AS menunggu satu waktu yang paling mustajab. Pada malam Jumaat, pada waktu sahur, pada 10 Muharram. Berkumpul semua. Yang kedua, kata ulama, Nabi Allah Yaqub tidak terus memaafkannya kerana ingin memberi pengajaran kepadanya. Sebab Nabi Allah Yaqub itu murabbi, ayah. Ayah kerjanya didik anak. Adik-beradik, kita tak panggil didik adik-beradik. Ayah ni murabbi. Maka semestinya Nabi Allah Yaqub sebagai murabbi akan memberi satu tempoh supaya mereka mengetahui besar dosa mereka buat. Supaya mereka menggunakan tempoh ni muhasabah, teruk kita ni, jahat kita, banyak salah. Nampak ayah kata nanti tak, takut dia tak minta maaf ke, dia tak ampunkan kita. Yang kedua, para ulama menyatakan Nabi Allah Yusuf AS sebab dia ada kuasa. Kalau dia melambatkan maaf, mangkali menimbulkan ketakutan kepada adik-beradiknya, ke kami kena penjara lepas, ke nanti kami kena sebat. Maka Yusuf tahu kebimbangan tadi dan kedudukannya memegang kuasa Mesir itu, kata saya maafkan kamu. Maka mereka terus aman daripada hukuman. Adapun Yakub, dia tak pegang kuasa apa-apa. Tak ada hukuman yang dibimbangi oleh anak-anaknya melainkan penyesalan atas kesalahan mereka. Atas kekhilafan mereka yang membawa kesan yang besar. Namun kedua-dua mereka ini, yang Nabi Allah Yusuf AS, Nabi Allah Yakub mempunyai sebab. Yang pertama, bagi Nabi Allah Yusuf, kenapa dimaafkan cepat? Bagi Nabi Allah Yakub, kenapa dia menangguhkan kemaafan? Semuanya ada sebab tertentu. Semuanya melakukannya atas sebab-sebab yang lebih beri manfaat kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan ini menunjukkan bahawa seorang bila buat salah, maka dia perlu mengaku salah. Apakah dia perlu menjelaskan kesalahannya? Jawapannya tidak. Kita dapati anak-anak Yakub, dia tak beritahu ayah, menanya kamilah, ambil Yusuf, buang dalam perigi, kamilah, kamilah, tak. Dia cuba kami salah. Tanpa mendetailkannya.
ataupun menceritakannya. Maka kebanyakan para ulama menyatakan bila seorang tu buat salah seseorang, dia tak perlu nak detailkan. Contoh, saya minta maaf lah, saya ngumpat awak. Saya kata awak kepala besar, perut buncit. Oh, tu, kawan tu tak jadi maaf. Teruk sangat awak kata, dia tak jadi maaf. Jadi sebab itu tak perlu nak yufasil, dia tak perlu nak jelaskan satu persatu apa kesalahan dia. Saya lah dulu yang curi motosikal awak saya, yang bakar rumah awak pun saya. Dia cerita belaka, orang kawan ni teruk tak jadi maaf. Tetapi setengah ulama kata gini, kita tengok. Kalau sekiranya orang yang kita buat salah, kalau kita ceritakan bentuk kesalahan kita, dia tidak akan mengubah keinginannya memaafkan kita, maka kita cerita. Saya ni memang kutuk awak kuat tau, kita yang saya memang buat akaun palsu untuk kutuk awak. Untuk kata begini-begini, dia kata tak apa, saya tak kisah. Sebab saya pun tak ada Facebook, saya tak baca. Misalnya, dia macam tak kisah sangat, yang ni boleh cerita secara detail. Tapi kalau orang tu, bila kita tak beritahu detail, dia jadi macam lagi suka memaafkan kita. Maka sebab ini kita tak beritahu. Allahumma illah. Melainkan pada perkara-perkara yang ada kaitan-kaitan yang belum selesai. Kalau benda tu cuma habis kat dia, ya habis kat dia lah. Tapi kalau benda tu menyebabkan orang lain pula percaya apa yang dia cakap, maka dia kena selesaikan satu persatu. Ini bila orang ada kesalahan. Kisah anak-anak Yaakob, dia tak kait dengan orang lain, dia cuma keluarga dia je. Okay, sebab itu dia tak perlu mendetailkan kesalahannya. Sementara Nabi Allah Yaakob juga sudah mengetahuinya. Dan dia tak mengubah sikap Nabi Yaakob. Dan juga Nabi Allah Yusuf alaihissalam untuk memaafkan mereka, memuka ampunan. Cuma saya katakan dua watak Nabi ini berbeza dari sudut cara memberi kemaafan dari sudut tempoh. Kesemuanya demi maslahat kepada orang yang bersalah tadi. Yang pertama Nabi Allah Yusuf kan ingin mengamankan mereka cepat. Supaya mereka tak bimbang, mereka akan dihukum penjara atau sebagainya. Dan ada pun Nabi Allah Yaakob untuk memberi satu tempoh mereka muhasabah. Kesalahan mereka ini besar, kesalahan mereka teruk. Apa yang mereka lakukan telah menyebabkan kesan-kesan yang banyak dalam keluarga ini. Huru-hara yang berpanjangan, mereka patut muhasabah, patut menghentikan, jangan ulang lagi. Maka datang kemaafan, selepas itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum.